kembali lagi bersama saya di Tiendo. Di kesempatan hari ini kita akan main Minecraft kembali, dan sesuai judulnya gua akan mau main mining ya, tanpa armor. Bayangkan kita mining sudah cukup jauh, sore itu pakai tangga naiknya biar enak aja. Ini kalau itu tadi ada yang bolong karena itu gua gagal karena bikin namanya mining karena nabrak sama sungai laut, karena rumah gua dekat laut dan seperti kemarin ya itulah rumahnya seperti itulah. Dan sini sudah bedrock dan gua nggak bisa ngapa-ngapain dan lurus terus sampai ujung ke ujung ya nih. Ada. Oke, kita mining ujung ke ujung ya. Dan di depan sana ada redstone, mungkin teman-teman udah tahu redstone-nya seperti itu redstone-nya. Nah, di sini kemarin gue dapat diamond-nya di sini. Ya, itu. Gua enggak tahu nih dapat diamond lagi enggak. Ayo dong kasih diamond dong. Gua akan ngarah ke sana. Boom, gitu bunyinya. Satisfying sih. Ntar ya. Hey. Oke. Udah ya. VPS-nya mantep nih. Buat main Minecraft. Sorry ya guys, kemarin gak ada konten karena gua bingung lagi main Roblox. Wow. Ya, habis. Cara bikin torch itu simpel sekali ya guys, tinggal cat. Nah dah, cukup aja segitu aja, ntar habis. Kalau berjalan lurus sana membikin dua arah. Astaga naga, untung ada shovel, kita ambil. Kembali ke ini. Kembali ke shovel. Mantap nih suasana. Enggak ada si ini. Ais, apa itu? Oh. Kelupan. Ada nge-lag. Karena gara-gara Roblox kemarin nih guys, nge-lagnya kayak gini. Jadi live apa kok live enggak tuh. Kontennya agak sentak-sentak. Ais, ya. Yeah. Oh, bawa crafting table enggak? Oh, bawa. Alakin lampu dulu deh. Gelap. Wih, kasihan nih yang nonton nanti gelap-gelapan. Oke, yang gua siapkan bukan bowl. Yang gua siapkan adalah bikin namanya kayu itu bagaimana caranya simple. Nah dah kita bikin namanya sticknya gua ambil ini stone aja karena stone gua masih banyak. Nggak bikin dua ah, nggak dulu dah, bikin satu dulu baru itu dua. Suaranya satisfying ya. Ya bikin nyantuk sih kalau gua mining kayak gini. Woi, apa tuh? Oh, shovel.
Bentar guys, nyalakin lampu dulu biar teman-teman bisa melihat keadaan gua lagi ngapain gitu ya. Oke, baru ini ya sobo. Mining sebenarnya sih mudah ya. Kalau awas-awas aja kalau ada monster. Nah, kalau mining biasanya gua kalau ketemu warden ya ini dia, anak gua takut. Tiba-tiba jatuh ke bawah, tiba-tiba nemu word yang gua tidak apa familiar. Ya sangat familiar gua tapi ya rada takut gitu. Kalian tahu lah wordnya, wordnya apa? Tempat warden nongol itu ya di itu di bawah tanah kayak gini. Nanti pas sudah kedalaman berapa, gua kayaknya ada panik gitu loh guys. Jadi ya takut gitu loh. Masa gua harus main jongkok? Jongkok aja gak bisa. Gua mainnya, kalau gua main Minecraft itu mainnya barbar tuh. Kalau ketemu warden wah bahaya. Tapi ya habis ini gua akan ke versi ke baru, nanti gua coba-coba dulu kalau gua berani atau enggak ya guys ya. Lihat aja nanti versi barunya. Wah gila ini miningnya. Ais, kenapa tanah mulu? Sorry guys, gelap-gelapan dulu. Nah tuh udah agak terang menerang. Ah kenapa tanah dulu? Dapat flint and steel enggak tuh? Oke lah, sorry guys ada nge-lag nih. Nyata miniknya mungkin gua nggak mau videonya kepanjangan, jadi ya gua stop di sini deh. Kayaknya nggak dapat apa-apa di sini. Kita jalan terus, dapatnya malah pasir tadi. Jangan-jangan di atas kepala lu, lu nggak lihat dari kepala tadi? Nggak ada. Sebenarnya gue suka main Minecraft itu gara-gara karena gamenya offline gitu loh guys. Karena kalian bisa main dimanapun, kapanpun ya. Tapi kalau kalian suka ya game itu bisa online offline. Karena kalau online tuh kalian bisa masuk server ya, server gitulah yang gua nggak tahu itu server apaan. Ini apa nih? Oh batu doang, gua kira ada apa. Nah kita mining, kita cari diamond, kalau nggak diamond iron. Sasih paling sekali nggak tuh guys suaranya. Malah menyimak tuh udah kayak bikin nyantuk aja nih. Hey, salah ngekill itu. Salah, maksudnya salah mukul karena nge-lag nih. Nah, nge-lag nih sampai kemana tuh? Belum ada tanda-tanda. Oh, di depan tadi ada itu. Oke, belum ada tanda-tanda namanya. Tanda-tanda diamond. Dan gua dikasih namanya ini. Biar pintar, gua kembali lagi. Sorry tadi saya gua lihat penuh sekali memorinya. Ya udah gua tutup di sini ya, soalnya sorry gua terlalu barbar ngonten karena ya suka gitu kalau Minecraft. Ya udah saya tutup di sini, saya Dianjo mau pamit, gabung.